sobat semuanya dimanapun berada. Semoga semuanya tetap sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang diangkat dari kejadian nyata pada peradaban bangsa Romawi, yang kala itu terjadi peperangan sengit dengan suku nomaden bernama suku Hun di wilayah Orleans atau yang saat ini merupakan sebagian besar wilayah Asia Tengah, Kaukasus dan juga Eropa Timur. Kejadian itu mengisahkan seorang legenda yang bernama Attila sebagai raja agung yang berhasil menumpas berbagai suku-suku di daratan Eropa hingga dia bisa memperluas wilayah taklukannya demi bersaing dengan kekaisaran Romawi Barat dan Timur. Maka dari itu eksistensi Attila mengundang ancaman bagi pemerintahan Romawi yang kemudian mereka membuat berbagai cara untuk menghentikan gerak laju Attila. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Attila. The Roman Empire remained the greatest power on earth. Let me have 3 cohorts to lend support. Berlatar pada tahun 400 Masehi, kala itu Kekaisaran Romawi Barat sedang dalam fase-fase kemerosotan pemerintahan akibat banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Walaupun hal itu tak membuat Kekaisaran Romawi hancur secara total, namun di luar sana, di wilayah kekuasaan Romawi yang sangat luas, ketika itu satu persatu suku-suku nomaden bermunculan tanpa otoritas Kekaisaran Romawi, termasuk suku Hun yang notabenenya mereka adalah suku pengembara. Suku Hun sendiri merupakan suku yang banyak bermukim di wilayah Asia Tengah, Kaukasus, dan juga Eropa Timur. Mereka dipimpin oleh seorang tetua yang bernama Munzuk, yang memiliki anak laki-laki bernama Attila. Namun ketika itu, suku yang dipimpin oleh Munzuk tiba-tiba diserang oleh suku-suku nomaden lain, yang dari aksi penyerangan tersebut menyebabkan ayah serta nenek Attila harus tewas secara mengenaskan. Dan melihat situasi itu, Attila yang masih berusia sangat muda terpaksa harus melarikan diri, walaupun dalam pelariannya dia harus tertahan akibat dihadang oleh pemimpin suku tersebut. Tapi dengan gagah beraninya, Attila yang tak mau dijadikan budak melakukan perlawanan, hingga akhirnya dia bisa melarikan diri dengan jarak yang sangat jauh sampai ke padang rumput. Your father is dead. That's his reward for hunting. Waktu ke waktu kian berlalu, Attila yang kini hidup seorang diri tiba-tiba dihampiri oleh suku nomaden yang lain. Dan dari pertemuan itu, pemimpin tersebut memperkenalkan dirinya yang ternyata dia masih mempunyai hubungan saudara dengan mendiang ayah Attila dan diketahui kepala suku tersebut bernama Rua. I'm Rua, your father's brother. Attila, son of Munzuk. Tanpa buang waktu, Rua langsung mengajak Attila untuk tinggal bersama dengan keluarganya. Walaupun sesampainya di sana, istri dari kepala suku itu seakan menolak kehadiran Attila dengan alasan dia tak mau jika kehadiran Attila akan menjadi hambatan serta saingan anak sulungnya yang bernama Bleda sebagai calon pemimpin saat menggantikan posisi ayahnya. I took my brother's wife and eldest son. Tomorrow we'll have more trouble between them. I can see it already. Tapi di sisi lain, kesempatan ini juga merupakan momen pertemuan pertama bagi Attila dengan seorang wanita supranatural yang bernama Galen, yang kemudian Galen akan menjadi sosok penting bagi Attila untuk menuntunnya menjadi pemimpin suku Hun terkuat. When my uncle dies, Bleda will... Vision yesterday that he would be not in my visions. You are. Singkat cerita, Attila kini sudah beranjak dewasa dan menjadi sosok yang dipercaya oleh Raja Rua sebagai seorang pengintai, yang ketika itu Raja Rua bersama semua warganya sedang melakukan perjalanan untuk mencari tempat hunian lain, seperti yang biasa dilakukan suku nomaden.
Sementara di tempat lain di penjara Imperial Roma, terlihat sosok seorang mantan panglima perang Legion Roma yang dahulu ingin melakukan pengkhianatan terhadap keluarga kekaisaran. Orang itu bernama Flavius Aetius yang dipenjara selama 3 tahun akibat aksinya itu. You should be used to it by now. Try to depose me before my son came of age. Seiring berjalannya waktu, suku Hun di bawah pimpinan Raja Rua mulai melakukan penyerangan ke berbagai suku-suku nomaden lain untuk melakukan penjarahan, dan pasukan itu dipimpin langsung oleh Attila. Dengan ganasnya, dia membunuh suku-suku saingannya itu satu persatu, hingga mereka berhasil menumpas suku-suku nomaden secara penuh. Atas kejadian itu, banyak suku-suku nomaden berguguran. Tak lupa mereka juga menjadikan anak-anak serta wanita sebagai budak. Dan dari sana pula, Attila menemukan wanita dambaan hatinya yang bernama Enkara. She has kin. Spare them as well. Dominasi suku Hun untuk menaklukkan suku-suku yang lain sudah tersiar sampai di Kekaisaran Romawi Barat yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Valentinian. Kala itu Kaisar Valentinian masih belum mempunyai pemikiran matang sehingga dia meremehkan kekuatan suku Hun. Lantas ibunya yang bernama Placidia mau tak mau harus menemui Flavius di sebuah sel penjara karena memang kecerdasan strategi perang Flavius Aetius sangat dibutuhkan oleh Kekaisaran Roma Barat saat ini. Why should the Huns be any different? They simply are, Majesty. The Huns are on the move and you and the rest of Rome are petrified. Immature, but he is learning. If I am to deal with the Huns, I must have the supreme command. I have to be convinced that the Huns are a serious threat. Singkat cerita, Flavius kini telah bebas dari jeruji besi yang telah mengurungnya selama 3 tahun. Dan sekarang dia menjabat sebagai komandan tertinggi Legion 3 Romawi. Saat itu juga Flavius melakukan tugas pertamanya sebagai ahli strategi. Dan untuk langkah awal, Flavius merencanakan sebuah tipu muslihat untuk mengkambing hitamkan suku Visigot dan suku Hun agar saling membenci dan saling bertempur. Yang mana nantinya tentara Legion Roma saling bekerja sama dengan suku Hun untuk memberantas suku Visigot. I'll go to Ravenna, take command of the 3rd Legion. Revenge, such an insult! Here we have none to send. If we pull legions from the west, I'll march against the Visigoths alone. We'll join you. Scene kembali kepada Attila, yang saat ini telah kembali dari pertempurannya setelah berhasil membantai suku-suku nomaden lain. Di sana, dia juga berhasil membawa sejumlah budak serta harta rampasan perang. Dan melihat hal itu, Raja Rua sangat kagum kepada Attila sebagai seorang pemimpin. Walaupun dibalik keberhasilannya itu menyebabkan kecemburuan bagi Bleda sebagai anak darah dagingnya. Let us see the treasure! I bring you tribute from our victory. Diketahui saat ini Attila sangat berambisi untuk menaklukkan Kekaisaran Romawi. Namun hal itu ditentang oleh Rua yang tak ingin mengambil resiko akibat membangunkan singa yang sedang tertidur. Dari sana Attila merasakan kekecewaan kepada Raja Rua. Dan di tengah keresahannya itu, tiba-tiba Galen memberitahukan akan ramalan masa depan Attila sebagai calon Raja Suku Hun setelah dirinya mampu menemukan pedang dari Dewa Perang. They're wide as wagons. A handle of gold and ivory crowned with rubies. Di saat yang sama, suku Hun mengadakan pesta kemenangan, hingga Raja Rua meminta kepada anaknya Bleda sebagai calon penerus suku Hun untuk memilih pasangan sebagai hadiahnya. Dan kejadian mengejutkan terjadi saat Bleda memilih sosok perempuan bernama Enkara, yang merupakan wanita yang sangat didambakan oleh Attila. Atas kejadian itu, Attila langsung mengadakan ritual untuk berniat membunuh Bleda. Namun aksinya dapat dihentikan oleh Galen, hingga perasaan emosional Attila berhasil diredam. Destiny has chosen you, but only if you bide your time. I may start my own race. You can't kill Bleda, you can't. Even if you win, you lose. Go back to Rua's tent.
Di tempat lain, di Istana Romawi Barat, Flavius meminta sebuah dokumen bersegel kepada Placidia sebagai bukti bahwa Flavius berada di bawah perintahnya. Karena masa lalunya yang pernah mendekam di penjara membuat sebagian legiun Romawi tak mempercayai dirinya. Walaupun tujuan utama Flavius dari rencana ini, yaitu hanya untuk melakukan balas dendam terhadap orang-orang yang membuat dirinya masuk penjara. I require you to kill someone. Ready for whatever service you require, my lord. The Emperor Valentinian. Hingga dari sana sebuah konspirasi besar terjadi dalam tubuh Kekaisaran Romawi sendiri saat seseorang bernama Petronius berhasil dibunuh dengan dalih dia merupakan pengkhianat suruhan Placidia agar bisa membunuh Kaisar Valentinian. Atas kejadian itu, Flavius menjadi orang yang sangat dipercaya oleh Kaisar dan akhirnya dari detik itu, Kaisar Valentinian sangat membenci Placidia sebagai ibunya. Ambisi Flavius untuk menjadi orang kepercayaan Kaisar Valentinian telah berhasil dilakukan. Kemudian dia meminta kepada Kaisar Valentinian untuk mengambil alih komando atas Legiun 3 Romawi agar bisa ikut pergi ke wilayah Ravenna untuk menemui suku Hun yang tinggal di sana. This proved very useful. I'm finished with it now. To the Hun border. It would help if I had the Senate's approval tonight. Hingga singkat cerita, rombongan pasukan Flavius telah tiba di wilayah suku Hun. Di sana dia langsung menemui Raja Rua untuk saling bekerja sama menumpas suku Visigoth yang berada di bagian barat wilayah Rhine yang dipimpin oleh Theodoric. The spies bring word that the Goths plan to move against us. He's of your tribe. The Visigoths tortured him. Our spies tell us the Visigoths plan to move against you as well. Equally. Of course. Saat itu Flavius langsung melakukan siasat untuk menghasut Raja Rua setelah salah satu prajurit suku Hun tewas oleh suku Visigoth. Namun Attila yang mengetahui bahwa suku Visigoth tak mungkin melakukan hal itu langsung membantahnya. Walaupun Raja Rua tak bergeming karena dia lebih percaya kepada Flavius untuk berperang melawan suku Visigoth dengan syarat membagi dua harta rampasan. My nephew, Attila. Why not put Attila under my command? I raised him and his brothers since the time they were children. Keesokan harinya, Flavius membawa sebagian besar Legiun 3 Romawi guna membantu suku Hun untuk menumpas suku Visigoth. Saat itu pasukan Legiun 3 Romawi telah menunggu suku Visigoth di sebuah wilayah padang rumput. Dan di saat yang sama, Flavius memberikan komando kepada perwiranya agar menyerang suku Visigoth tanpa ampun. Tak berselang lama, peperangan pun mulai terjadi. Pasukan Legiun Roma langsung menggunakan formasi Texudo yang menjadi ciri khasnya. Sementara itu, suku Visigoth melakukan serangan dari divisi archery atau pemanah yang menjadi tanda sebagai awal penyerangan. Di sisi lain, suku Hun yang melihat dari kejauhan masih menunggu aba-aba dari Attila untuk melakukan penyerangan. Tapi tak berselang lama setelah Attila melihat ada kesempatan, dia pun memerintahkan kepada prajurit suku Hun untuk melakukan serangan secara mendadak. Hingga pasukan kavaleri suku Hun mampu membunuh suku Visigoth satu persatu, yang seketika itu membuat Theodoric sebagai pemimpin Visigoth harus menyerah dengan syarat kepada Flavius, yaitu untuk memberikan harta rampasan, upeti serta budak kepada Romawi. Dan dari kejadian itu pula, Flavius merasa kagum kepada Attila, yang akhirnya Attila dibawa oleh Flavius ke istana untuk menunjukkan kemegahan dari Kekaisaran Romawi. Theodoric, I go back to Rome soon. Come with me. I accept the terms.
Dalam perjalanannya, setelah pasukan Legion Roma menempuh perjalanan beberapa mil jauhnya, akhirnya mereka sampai di istana Kekaisaran Romawi Barat. Mereka disambut oleh masyarakat di sana serta para petinggi politik Romawi layaknya sebagai pahlawan. Tak lupa di saat itu juga, Flavius mengenalkan Kaisar Valentinian kepada Attila. Congratulate you on a great victory. The glory is yours. Gentlemen, this is Attila. He's quite striking. One day he'll be king of the Huns' most powerful tribe. We welcome you as an ally and a friend. Di sana Attila diberikan beberapa pakaian dan juga diperkenalkan adat budaya ala Romawi. Tapi ternyata di tempat lain setelah kepergian Attila ke Romawi, saat itu Bleda merencanakan pembunuhan kepada ayahnya dengan menggunakan racun agar dirinya bisa menjadi raja. Ruler grows old. Walaupun rencana itu tak sengaja didengar oleh Enkara, yang kemudian dia melaporkannya kepada Galen. Mendengar hal itu, Galen tak mampu berbuat banyak. Dia hanya menyarankan serta berharap agar Attila sesegera mungkin dapat pulang ke suku Hun. Scene kembali ke istana Romawi Barat. Perdebatan terjadi antara Flavius dengan Placidia. Saat Flavius menyarankan agar Attila bisa dinikahkan dengan putri Flacidia, agar mereka bisa beraliansi dengan suku Hun. Dan tentu saja semua itu bertujuan agar suku Hun tak bisa menyerang Romawi. Tetapi permintaannya itu ditolak mentah-mentah oleh Flacidia, dikarenakan perbedaan kasta di antara mereka yang akan menjadi bahan tertawaan warga Romawi. He puts too much faith in his influence over Attila. Our northern border neutralized the German tribes and buy us time. Namun pada pagi harinya, Attila dikejutkan oleh surat yang dibawa oleh putri Flavius tentang kematian Raja Rua. Yang seketika itu juga, Attila meminta izin untuk kembali ke tempat asalnya. Walaupun momen itu pula yang akhirnya bisa menyelamatkan Attila dari rencana pembunuhan. Karena diketahui salah seorang penjaga istana menaburkan bubuk racun ke dalam minuman Attila. Aetius can take care of himself. Let's leave it once. That season for travel. Have as many women as you wish, those that you love. Sementara di tempat lain, suku Hun saat itu sedang mengadakan upacara pengangkatan raja baru mereka yang sekarang dipimpin oleh Bleda. Namun di tengah berlangsungnya acara itu, mereka dikejutkan dengan kedatangan Attila. Hingga seketika itu, Attila mengajak Bleda untuk berduel dengan cara permainan khas suku Hun. Di mana apabila salah satu di antara mereka kalah, secara otomatis pemenangnya akan menjadi raja suku Hun secara sah. Karena sebelumnya Attila sempat menghampiri Galen untuk menginterogasi tentang kematian Raja Rua, yang ternyata dia dibunuh oleh Bleda dengan menggunakan racun. Saat itu Attila sempat kecewa kepada Galen, yang diduga sengaja membantu Bleda untuk membunuh Raja Rua, yang sudah dia anggap sebagai ayahnya sendiri. Untuk itu Galen mencoba menebus kesalahannya dengan cara membantu Attila dengan menggunakan sihirnya, dan memberikan petuah agar bisa menemukan pedang keramat yang sebelumnya dia ramalkan. Find the sword. Never speak to me again. You're here, and this time tomorrow you'll be king. Pada keesokan harinya, dua bersaudara itu pun melangsungkan pertarungan khas suku Hun. Mereka saling membalas serangan dengan melesatkan beberapa anak panah. Tapi dengan liciknya Bleda mengoleskan mata panahnya dengan racun yang sangat mematikan, yang akhirnya bisa mengenai tubuh Attila. Walaupun serangan itu tak berdampak apa-apa bagi Attila, karena atas kekuatan supranaturalnya, efek racun tersebut ternyata berpindah kepada Galen, yang akhirnya Galen harus tewas demi menolong Attila. Walaupun di saat yang sama, Bleda sendiri berhasil dibunuh oleh Attila setelah dirinya terkena serangan belati.
Setelah kekalahan Bleda, Attila langsung diangkat menjadi Raja Suku Hun yang baru, dan di saat yang sama dia langsung menikahi Enkara. Attila yang kini menjadi Raja Hun langsung mengerahkan pasukannya untuk kembali menyerang beberapa suku nomaden di sekitarnya, yang kemudian aksi-aksi besar yang dilakukan oleh Attila akhirnya sampai ke para petinggi militer Romawi. Attila is attacking to the north of Pannonia, sire. Saat itu pihak Romawi merasa was-was atas rangkaian penyerangan suku Hun di bawah komando Attila. Tetapi dengan percaya dirinya, Flavius membuat pernyataan bahwa Attila tak akan mungkin menyerang kekaisaran Romawi. Pasalnya Attila sudah lama tinggal di istana dan sudah berteman baik dengan Flavius. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berselang, kebahagiaan nampak terpancarkan di wajah Attila saat kini dia telah resmi menjadi seorang ayah dari buah pernikahannya bersama Enkara. Akan tetapi setelah proses persalinan itu, Attila harus ditinggalkan oleh istri tercintanya yang kemudian rasa emosinya tersebut dilayangkan kepada Galen. Dan di saat itu juga Attila mendapatkan pedang dewa yang selama ini telah dinanti-nantikan. Setelah kematian istrinya serta mendapatkan pedang dewa, Attila terus berupaya melakukan perluasan wilayahnya. Hingga singkat cerita, suku Hun kini bukan menjadi suku biasa, tetapi menjadi suku besar yang sudah bisa setara dengan pasukan Romawi. Suku Hun semakin besar saat wilayah-wilayah taklukannya diwajibkan memberi sejumlah upeti. Dan kini Attila sudah mempunyai lusinan istri serta anak dan menjadi raja terkuat di wilayah itu. Saat ini nama Attila sudah menjadi ancaman serius bagi kekaisaran Romawi Barat dan Timur. Surat-surat pengaduan dari wilayah taklukan Romawi terus berdatangan agar kaisar memberikan bantuan perlindungan militer ke setiap wilayah jajahan Romawi yang kemungkinan bisa diserang oleh suku Hun. Walaupun saat itu Flavius masih mencoba memberikan pandangan positifnya, karena dia meyakini bahwa suku Hun tak mungkin bisa menaklukkan kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Pasalnya benteng pertahanan Romawi Timur merupakan benteng terkokoh yang mempunyai ketebalan setebal 20 kaki. Hingga Flavius sendiri memberikan sebuah jaminan kepada Kaisar Valentinian bahwa apabila Attila menyerang Romawi Barat, maka dia sendiri yang akan melawannya. Once before, when Attila threatened, I took a journey to meet. Waktu ke waktu terus berselang. Saat itu situasi di Kekaisaran Romawi Barat sedang mengalami permasalahan serius. Saat adik Kaisar Valentinian harus diasingkan ke wilayah Kekaisaran Timur, setelah dirinya tertangkap basah karena telah membuat rencana pengkhianatan untuk menggulingkan kakaknya sendiri dari tahta kekaisaran. Dan untuk itu, Flavius diperintahkan untuk membawa adik Kaisar ke Konstantinopel. Singkat cerita, rombongan Flavius akhirnya telah tiba di kota Konstantinopel. Di sana mereka disambut oleh Kaisar Romawi Timur yang bernama Theodosius, seraya langsung membawa adik Kaisar Valentinian untuk menjalankan hukumannya. Di tengah jamuan itu, tanpa disangka Flavius diberikan misi oleh Kaisar untuk menyusup ke dalam wilayah suku Hun agar bisa membunuh Attila. Dan di sana dia akan dibantu oleh seseorang bernama Legus. Akan tetapi perhatian Flavius tertuju ke salah satu pelayan Theodosius yang bernama Ilidico, yang nantinya mereka akan saling bekerja sama untuk membunuh Attila secara rahasia. Your name, the refugee. Her family was slaughtered by the Huns. Dalam rencana pembunuhan itu, nasib nahas menimpa Legus saat pergerakannya berhasil terendus oleh Attila yang telah menyadari akan serangan mendadak itu. Hingga dengan bijaksananya, Legus akhirnya dipulangkan kembali oleh Attila kepada Kekaisaran Romawi Timur. Send him back safely. Sire. Kemudian pada malam harinya, Flavius yang sedang menyusup di tengah-tengah suku Hun juga terpaksa harus tertangkap.
Saat itu dia langsung diinterogasi oleh Attila. Di sana Attila meminta kepada Flavius untuk bergabung bersamanya guna mengkhianati Romawi. Namun ajakan itu ditolak oleh Flavius karena memang dia memiliki jiwa patriotik yang sangat tinggi demi membela kekaisaran Roma. Setelah penolakan itu, Flavius kembali dilepaskan oleh Attila. Dan pada keesokan harinya, Attila memfokuskan perhatiannya kepada seorang budak bernama Ilidico, yang entah berasal dari mana. Kemudian Attila menyuruh orang kepercayaannya yang bernama Orestes untuk memanggil budak tersebut ke kamar pribadinya. Hingga suasana tersebut menjadi memori tersendiri bagi Attila yang seakan teringat akan kenangan bersama mendiang istrinya. Walaupun Attila sendiri tak sadar bahwasannya sebetulnya Ilidico merupakan orang suruhan Flavius yang diberikan misi tersembunyi untuk membunuhnya. Come closer. Kemudian pada malam harinya, Attila diberi informasi mengenai adik dari Kaisar Romawi Barat yang ditahan di Konstantinopel. Dari informasi itu dia mendapatkan sebuah surat sayembara bahwa apabila Attila dapat membebaskan adik dari Kaisar Valentinian, maka dia akan dijadikan suami dari adik Kaisar. Akan tetapi permintaan sayembara itu ditolak oleh Attila karena pada saat itu Attila sudah tak mempunyai niatan untuk menambah istri. Namun di saat Orestes membacakan kembali lanjutan surat itu, tanpa diduga adik Kaisar Valentinian bersedia memberikan separuh wilayah kekuasaan Romawi kepada Attila. Hingga dengan itu Attila menyetujui permintaan tersebut. Here's my pretext. Beberapa hari berselang, Attila segera menuju ke kota Konstantinopel untuk berusaha membebaskan adik dari Kaisar Valentinian. Dengan gigihnya dia beserta pasukannya berusaha menembus benteng kokoh Konstantinopel. Walaupun aksi penyerangan itu beberapa kali harus ditunda karena memang pertahanan Romawi Timur amat sangat kokoh. Dari sana Attila terus memikirkan cara agar bisa menembus benteng itu, hingga dia mengerahkan sejumlah alat berat seperti katapult untuk menghancurkan dinding benteng tebal Konstantinopel. Hingga berkat perjuangan yang gigih, akhirnya mereka mampu menerobos benteng tersebut. Di saat yang sama, Flavius mengadakan rapat terbuka bersama para petinggi kekaisaran Romawi wilayah barat. Dalam pertemuan itu, dia meyakini bahwa setelah keberhasilannya mengalahkan kekaisaran Romawi Timur, maka pasukan Attila selanjutnya akan bergerak menuju istana Romawi Barat. Dan dari sana, Flavius berencana untuk mencoba bekerja sama dengan suku Visigoth yang dahulu pernah dia kalahkan. Singkat cerita, prediksi Flavius itu benar-benar terjadi. Saat itu dua kubu antara pasukan Romawi dan pasukan suku Hun telah bertemu di sebuah wilayah padang rumput yang luas. Dan tanpa membuang waktu, kedua pasukan itu akhirnya mulai saling bertarung satu sama lain. Dalam pertempuran itu, Attila terus memerintahkan pasukannya untuk mendesak legiun Romawi supaya bisa dipukul mundur. Namun rencananya itu ternyata tak semudah dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya. Pasalnya Flavius sudah merancang strategi untuk menghadapi pasukan Attila secara matang. Terlebih Flavius juga merupakan ahli strategi dalam perang. Hingga atas situasi itu, pasukan Romawi mampu melakukan aksi yang tak terduga saat mereka terus memojokkan pasukan suku Hun. Bahkan pedang dewa milik Attila harus patah dalam pertempuran itu dan membuat mereka terpaksa harus mundur dari arena pertempuran.
Namun Attila yang tak pantang menyerah, tiba-tiba memusatkan penyerangan untuk menyerang sisi lain di mana suku Visigoth berada. Serangan itu membuat Flavius merasa tercengang oleh strategi yang dilakukan Attila karena dia benar-benar tak bisa memprediksi serangan itu. Atas serangan itu pula, sebagian besar suku Visigoth harus berguguran termasuk Theodoric sang pemimpin mereka yang tewas akibat dikhianati oleh pasukan Romawi yang tak kunjung membantu pasukannya. Atas kejadian itu, suku Visigoth yang tersisa akhirnya menarik mundur pasukannya dari medan pertempuran. Hal yang sama juga dilakukan oleh suku Hun, karena mereka mengetahui bahwa Attila sudah kehilangan pedang dewa andalannya. Peristiwa itu seakan-akan menjadi kemenangan untuk pasukan Romawi Barat, yang akhirnya membuat Flavius dianugerahi berbagai macam penghargaan atas kinerjanya tersebut. Akan tetapi setelah acara penghargaan itu, Flavius akhirnya harus dibunuh oleh Kaisar Valentinian karena dia menganggap bahwa Flavius sudah tak dibutuhkan lagi. Dan hal yang sama juga terjadi di tempat lain saat Attila juga harus meregang nyawa setelah dikhianati oleh Ilidico yang selama ini mengincar kematiannya. Walaupun setelahnya Ilidico sendiri juga harus dieksekusi mati oleh Orestes. Di akhir film ini setelah kematian Attila, ternyata tak ada yang bisa menyatukan kembali wilayah kekuasaan suku Hun yang sangat luas. Begitu juga dengan Romawi, setelah kematian Flavius tak ada yang bisa melindungi lagi kekaisaran Roma dari musuh-musuhnya. Hingga beberapa waktu generasi, kekaisaran Roma Barat harus runtuh, yang kemudian dikenal sebagai abad kegelapan. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.